Halo, Re. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu mereka aku ya, Silope yang love banget. Jadi kali ini aku mau nguras kamar mandi. Wow, 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 wow. Basah, kakinya papa basah. Jadi kita mau nguras kamar mandi tanpa harus membuang semua airnya. Seperti itu. Jadi ini lebih efektif dan efisien hanya dengan menggunakan vakum buatan sendiri, pakai pipa bekas sama botol bekas. Seperti apa prosesnya? Yuk kita langsung aja lihat ke kamar mandi. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, ini aku bikin vakum sendiri. Jadi aku pakai pipa, nggak tahu berapa ini, setengah dim. Tuh, ini bisa dilepas. Ini untuk tongkat kalau yang dalam kayak gini. Tuh, kalau yang ini dipakai untuk yang kecil ini. Tuh, seperti itu. Jadi ini udah aku lem G, karena nggak punya lem pipa. Jadi aku lem G biar nggak ada celah udara yang keluar gitu ya. Baru nanti kita kalau yang kecil ini langsung disambung pipa ke dalam. Kalau yang ini tinggal disambung aja vakumnya tuh. Baru di ujungnya sini disambung pipa ke situ. Jadi sebenarnya ini kayak kita nguras seperti biasa gitu. Kita isi air dulu, kita tutup bagian ujungnya, baru yang itu ditaruh di bawah. Yang ini dicemplungin gini, baru kita lepas, baru airnya akan kesedot ke bawah, seperti itu. Nah, jadi kita daripada nguras air banyak, iya kan? Jadi kita cuman ada sekitar 10 sentian aja ngurangin bak airnya. Jadi bawahnya udah bersih tuh, udah kinclong. Yang ini juga seperti itu, udah bersih. Jadi tanpa harus membuang semua airnya. Oke, Re, akhirnya udah selesai bersih-bersihinnya, udah mandi juga, udah bersih. Saatnya beristirahat. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton dan support YouTube channelnya Yosi Lope. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wes, aku pamit undur diri. Yosi Lope love banget.